Kita bisa datang ke tempat ini pun sia-sia untuk melakukan kunjungan ziarah ke makam pendiri Universitas Widya Mataram dan para tokoh lainnya dari luar Kerajaan Mataram. Kunjungan ini rutin kita adakan setiap tahun menjelang ulang tahun atau Dies Natalis dari Universitas yang kita cintai ini yang berdiri pada tanggal 7 Oktober pada tahun 1982. Kita mengetahui pendiri atau founding fathers dari Universitas Widya Mataram ini adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Pangeran Hamengkubuwono yang kemudian menjadi ketua Sri Sultan Hamengkubuwono X yang saat ini menjabat gubernur provinsi daerah Istimewa Yogyakarta. Ini sekali saya katakan rutin dilakukan setiap Dies Natalis Universitas Widya Mataram. Apa gunanya kita ziarah ke makam atau kuburan? Kita tidak memutuskan insan yang manusia, tetapi maksud kita adalah berziarah yang pertama karena kita ingin menunjukkan rasa terima kasih kepada pendiri Universitas Widya Mataram yang kebetulan dimakamkan. Yang kedua tentu kita mendoakan itu bisa dari sini bisa dilokasi itu sama. Mendoakan kepada pendiri kita dan guru yang ada di sana semoga diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa, diterima juga segala amal baik dan diampuni segala dosa dan kesalahan. Yang ketiga tentu kemudian dengan cara juga untuk mengingatkan diri kita sendiri bahwa suatu saat kita akan dipanggilnya. Kita tidak tahu kapan, oleh karena itu masa kita hidup ini kita selalu berusaha membuat amal kebajikan sebanyak ini dan menghindari segala perbuatan dosa juga sejauh-jauhnya. Jadi itu maksud ziarah kita. Mari kita nanti bersama-sama ke sana secara rutin sesuai adat istiadat yang sudah ditetapkan oleh pengelola makam selama ini. Mas,